Halo halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang tomat, yaitu 4 manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi tomat ini. Perlu kita ketahui, selain rasanya yang lezat, tomat juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, tak heran banyak makanan berbahan tomat yang sering kita jumpai. Tomat ini bisa dijadikan aneka olahan dari mulai sambal, sayur maupun jus yang enak untuk kita konsumsi. Selain enak, ternyata tomat ini juga bermanfaat untuk tubuh kita. Lalu apa saja manfaat itu? Ini yang akan saya jelaskan ya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, biar channel ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Manfaat pertama yang akan kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi tomat adalah ampuh untuk mencegah penyakit kanker. Banyak penelitian yang telah menyebutkan tomat mengandung tinggi antioksidan berupa likopen. Nutrisi tersebut efektif untuk menurunkan risiko penyakit kanker alias mencegah penyakit kanker, terutama kanker paru, kanker lambung, dan kanker prostat yang menghantui kaum lelaki pada umumnya. Manfaat tomat yang harus kita ketahui dan kita manfaatkan untuk kita konsumsi secara rutin adalah ampuh juga untuk menstabilkan tekanan darah kita. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa seseorang makan satu buah tomat dapat menyediakan kurang lebih 40% kebutuhan vitamin C kita. Di samping itu, tomat juga mengandung vitamin A, kalium, dan zat besi yang sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Buah ini juga mengandung vitamin K yang fungsinya mengontrol aliran darah dan mencegah pembekuan darah. Manfaat ketiga yang mungkin banyak orang yang tidak tahu dan menyadarinya adalah ampuh untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Ketika orang tidak tahu dan menyadari, maka manfaat dari tomat ini adalah sia-sia ya. Perlu kita ketahui, likopen dalam tomat ini dapat melindungi kita dari penyakit kardiovaskuler. Kalau kita makan tomat secara teratur, ampuh untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah kita. Ujung-ujungnya dapat mengurangi pengendapan lemak di bagian pembuluh darah sehingga jantung kita akan tetap sehat. Manfaat keempat yang ingin saya jelaskan di sini tentang hebatnya buah tomat ketika kita mau mengkonsumsinya adalah ampuh untuk melancarkan sistem pencernaan kita. Kita perlu mengkonsumsi tomat setiap hari karena tomat ini bisa melancarkan sistem pencernaan kita. Kita bisa terbebas dari risiko sembelit dan diare. Tomat juga berfungsi untuk detoksifikasi, yaitu mampu mengeluarkan racun yang ada di tubuh kita. Itulah sebagian kecil manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi tomat. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan karena tomat ini banyak sekali mengandung vitamin, baik vitamin A, vitamin C, vitamin B, dan vitamin yang lain. Ada juga beberapa mineral yang dibutuhkan tubuh kita ya. Jadi sekali lagi ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang herbal, itu manfaatnya tidak tunggal. Bisa bermanfaat untuk banyak aspek, terutama aspek kesehatan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe biar informasi yang sederhana dari channel ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Sekian, terima kasih dan